kan siapa sih yang mau main sepeda gitu. Kan lagian sayang gitu, jalan kosong kagak dimanfaatin gitu. Penggunanya juga nggak begitu banyak, Pak. Banyak kan juga pengguna sepeda motor, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Mahal, Pak. Dendanya 500.000, udah gitu jalan makin sempit lagi, Pak. Iya, motor makin banyak keluar dari dealer. Iya, jadi mau kemana lagi jalan? Bingung, Pak. Saya pengguna jalan sepeda motor, Pak. Sebenarnya, ya itu sah-sah aja, itu kan pemerintah ya. Namun, mesti ada sosialisasi ke masyarakat. Jangan langsung ada penindakan dulu atau ada penilangan dulu. Nah, jadi masyarakat jadi tahu tidak akan melintas jalur sepeda itu. Ya, saya setuju sih dengan pihak dari pemerintah untuk bilang kita 500.000. Karena kan untuk efek jera pengguna motor tersebut, misalnya di keadaan macet parah, misalnya bisa dilintasin di sekitar jam-jam tertentu lah. Selain untuk mengurangi polusi udara, menurut saya bisa mengatasi kemacetan lah ya kalau orang mau beralih menggunakan sepeda. Tapi ya pasti harus tegas lah dari pemerintahnya biar terus ditilang, jangan cuman sekedar baru-baru diterapkan besok-besok udah melonggar lagi.